Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Mat B. Kisah pada kali ini bertajuk Jin. Hari itu hari Minggu, Zali bercuti. Hujan turun renyai-renyai sejak pagi. Sambil menikmati kopi panas bersama pisang goreng hasil daripada air tangan isterinya, Zali termenung jauh, mengimbau kenangan masa lalu bersama ibunya. "Ibu, Zali rindu ibu." Setahun berlalu setelah kematian ibunya, Zali bercadang untuk pulang ke kampung bersama isteri dan anak-anaknya. Dalam tempoh itu juga, rumah tua peninggalan arwah ibunya terbiar kosong. Adik-beradiknya yang lain masing-masing sibuk. Rumah tua di mana dia dibesarkan mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada ibunya. Memandangkan ayahnya telah meninggal sejak dia berusia setahun, terdetik rasa rindu pada arwah ibunya. Memutuskan dia untuk pulang. Di sana, tercipta memori bersama ibunya. Dunia menjadi saksi jerit perih seorang ibu tunggal membesarkan 6 orang anak sehingga menjadi insan yang berjaya. Hidup dengan penuh ala kadar, memandangkan ibunya hanya seorang penoreh getah. Apabila musim hujan tiba, hidup mereka bertambah susah. Akibat daripada hujan yang berterusan, menyulitkan keadaan untuk keluar menoreh. Lagipun, hasil yang diperolehi pasti akan bercampur dengan air hujan. Kebun getah juga turut dibanjiri air. Dia terpaksa akur untuk mengalas perut dengan nasi bersama air garam. Jika bernasib baik, mereka dapat merasa hidangan masak lemak pucuk paku. Maka berebut-rebut mereka 6 beradik. Ibu hanya tersenyum tanpa rasa risau tiada lauk yang tersisa untuknya. Keadaan ketika itu tidak seperti sekarang. Tidak banyak bantuan tersedia daripada pihak kerajaan. Susah payah ditanggung sendiri. Tidak seperti sekarang, bermacam-macam bantuan disediakan. Antaranya, bantuan untuk ibu tunggal dan juga murid sekolah. "Yang? Oh, Yang." Zali memanggil isterinya, Nurul. "Ya, suamiku sayang. Ada apa?" Nurul menyahut. "Yang, esok tolong buatkan masak lemak pucuk paku. Abang teringin nak makan." "Baiklah, suamiku sayang. Abang rindu arwah ibu, ya?" Nurul meneka. "Tak adalah." Zali cuba menyembunyikan apa yang dirasa ketika itu. Permohonan cuti telah diluluskan. Akhirnya, hasrat hati Zali untuk pulang ke kampung bakal tercapai. Kebetulan ketika itu sesi persekolahan ditutup. Jadi tiada halangan lagi untuk dia dan keluarga pulang ke kampung halamannya. Pagi itu mereka bertolak menuju ke arah pantai timur melalui Tol Gombak. Perasaan di antara gembira dan sayu bercampur baur sepanjang perjalanan.
ibunya sudah tiada. Hanya pusara menjadi pengganti. Zali bercadang untuk ke pusara ibunya terlebih dahulu setelah sampai di sana nanti. Untung mereka sampai di waktu petang. Selesai saja menunaikan solat asar, dia bertegur sapa dan bertanya khabar pada jemaah masjid. Lalu Zali sekeluarga menuju ke pusara ibunya yang terletak di bahagian belakang masjid. Kami mengunjungi pusara bonda. Sunyi suasana disinari suria. Wangi berseri puspa kemboja menyambut kami mewakili bonda. Tegak kami di makam sepi. Lalang-lalang tinggi berdiri. Dua nisan terkapar mati. Hanya papan dimakan bumi. Dalam kenangan kami melihat mesra kasih bonda menatap. Sedang lena di dalam lahat. Dua tangan kaku berdakap. Zali membersihkan kawasan sekitar pusara ibunya. Lalu setelah itu dia mengepalai bacaan Yasin. Anak dan isteri menurut. Sayu hati mencengkam diri. Perasaan rindu bergejolak di dalam hati. Air mata mula mengalir ke pipi. Ibu, Zali datang ni. Nurul dengan anak-anak pun ada sekali ni, Bu. Setelah selesai berdoa, mereka menuju ke rumah mak saudara Zali. Mak Nah, iaitu satu-satunya adik-beradik arwah ibunya. Kunci rumah tua arwah ibunya disimpan oleh Mak Nah kerana sekali-sekala dia dan suami akan ke rumah tua tersebut untuk mengemas. Setelah bertanya khabar dan mengambil kunci rumah, mereka menuju ke sana di mana tersimpan beribu kenangan Zali bersama ibunya dan adik-beradik yang lain. Ketika sampai di sana, azan maghrib sedang berkumandang. Halaman rumah begitu kemas dan bersih hasil jagaan ibu saudaranya itu. Rumput-rumput dipotong rapi. Keadaan di dalam rumah juga kemas dan langsung tidak berhabuk. Jadi, mereka tidak perlu berkemas-kemas lagi kerana semuanya sudah berada dalam keadaan baik. Malam itu, Zali sekeluarga makan malam di luar setelah berbelanja keperluan dapur di pasar raya yang berdekatan. Apabila sampai di rumah, akibat penat yang teramat sangat, mereka terus terlena di buai mimpi. Zali! 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 Zali tersedar. Seakan dia terdengar suara bisikan memanggil namanya. Sayup-sayup kedengaran. Dia menoleh ke sisi. Isterinya masih lena di buai mimpi. Lalu Zali bangkit dan menuju ke ruang tamu. Kedengaran bunyi pinggan di dapur. Siapa pula duk makan tengah-tengah malam macam ni? Zali jadi bingung. Dia cuba mengintai dari jauh. Perlahan-lahan dia melangkah. Zali menggosok-gosok matanya seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. Lengannya dicubit beberapa kali untuk memastikan dia tidak bermimpi. Terasa sakitnya. Aku tak mimpi ni. Jadi dia memang di alam nyata. Seorang wanita kelihatan sedang mengemaskan dapur. Zali cuba menghampiri wanita tersebut. Langkah demi langkah diatur.
wanita itu seakan tidak menyedari akan kehadirannya di situ. Apabila dia cuba untuk menegur, dengan tiba-tiba bahunya disentuh dari belakang. "Abang?" "Astaghfirullahalazim." Terkejut Zali dibuatnya. Dia menoleh ke belakang. Rupa-rupanya Nurul yang menyapanya. Nurul memberitahu yang dia terjaga disebabkan bunyi bising dari dapur. Apabila Zali memandang semula ke arah dapur, wanita itu sudah hilang. Dia kebingungan. Sementara menunggu isterinya menyiapkan sarapan, Zali termenung di jendela, memikirkan kejadian malam tadi. Dia yakin dengan apa yang dilihat ketika itu. Ibunya sedang mengemaskan dapur. Namun timbul persoalan, adakah itu roh ibunya atau jelmaan jin? Setelah bersarapan, Zali ke rumah Makna. Dia menelefon terlebih dahulu untuk memastikan ibu saudaranya itu ada di rumah. Dia menceritakan apa yang dialaminya pada ibu saudaranya itu. Makna hanya menasihatinya supaya buat solat hajat dan bacaan Yasin. Besar kemungkinan itu adalah jelmaan jin yang menghuni rumah tua tersebut, memandangkan sudah agak lama kosong. Hal itu dirahsiakan kepada isteri dan anak-anaknya. Dia bimbang mereka akan ketakutan apabila mengetahui hal tersebut. Pada malam tersebut, Zali bersama keluarganya menunaikan solat hajat dan membaca Yasin. Seusai solat maghrib, maka tiada lagi kedengaran suara bisikan seperti malam sebelumnya. Mereka sekeluarga tidur dengan nyenyak. Namun, pada sebelah pagi, Zali dimaklumkan oleh Nurul bahawa lauk mentah di dalam peti ais tiba-tiba menjadi berbau busuk dan kehitaman. Sayur-sayur juga berubah menjadi layu kekuningan. Mereka kehairanan kerana peti sejuk masih berfungsi dengan baik. Mereka terpaksa bersarapan di luar dan berbelanja keperluan dapur yang lain. Persoalan demi persoalan bermain di benaknya. Apakah sebenarnya punca kesemua kejadian aneh yang dirinya dan keluarganya alami? Setibanya mereka di rumah, kedengaran suara seperti orang sedang berbual di dalam rumah. Namun, butir bicara perbualan tersebut tidak berapa jelas. Setelah pintu rumah dibuka dan Zali memberi salam, keadaan menjadi senyap seperti yang sepatutnya. "Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi dengar suara orang, ni tak ada pula." Zali memeriksa di dalam dan halaman rumah, bimbang jika ada pencerobohan berlaku. Tetapi setelah diperiksa, langsung tiada kelibat manusia atau sebarang kesan pencerobohan berlaku. Bukan Zali seorang yang mendengar suara tersebut. Isteri dan anak-anaknya turut mendengarnya. Mereka mula panik. Namun mereka tetap bertahan di rumah tua tersebut sehinggalah keesokan harinya. Pagi tersebut, setelah bangun daripada tidur, semuanya mengalami kegatalan pada seluruh bahagian tubuh. Anak keduanya menangis akibat tidak tahan dengan rasa gatal yang teramat sangat. Setelah mendapatkan rawatan di hospital, rasa gatal tersebut tidak berkurang walau sedikit pun. Nasib baik Makna membawa mereka berjumpa dengan seorang ustaz. Setelah meminum air penawar daripada ustaz tersebut,
rasa gatal menjadi kekurangan. Keesokan harinya, mereka pulang ke Kuala Lumpur. Pengalaman mereka sekeluarga diceritakan pada adik-beradik Zali yang lain. Setelah itu, tiada siapa yang berani menginap di rumah tersebut. Sehingga kini, rumah tersebut terbiar kosong. Sekian daripada karya Mat P. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.